hari ini kerja di rumah. Kok rambutnya kayak hatu? Mau ngambil itu cuma mau dong yang pakai. Oke guys, jadi hari ini kerja di rumah. Jadi sekarang di Jepang taifu, kok taifu? Topan angin, badai, bukan badai ya. Basai, bukan basai. Angin topan, topan angin, taifu mendatang ke area Kyushu. Sekarang aku lagi di rumah yang ada di Kumamoto dan sekarang hujan dan anginnya kencang gitu. Terus masuk angin dan masuk lagi. Baru bangun, otak nih lemak. Hari ini nge-vlog di rumah, nge-vlog aku kerja di rumah gitu loh. Biasanya aku tuh masuk stylenya itu, aduh, ya gitu. Aku kerja di rumah karena anginnya kencang, gak bisa keluar. Ini dibilang sama perusahaan loh, bukan aku yang menentukan. Perusahaan yang udah, ya bolehlah kerja di rumah aja gitu. Biasanya style kerjaan aku tuh masuk kerja gitu loh, jarang telework gitu. Dan ini kan jarang banget gitu loh kan. Ini kan cara banget gitu loh guys. Ya udah mending vlog gitu loh. Jadi seharian kerja di rumah, nggak keluar rumah gitu. Boleh pantu nggak? Hujan-hujan, minum, boleh pantun lagi nggak? Hujan-hujan, kerja di rumah, cakep. Aku ini sangat ramah. Gak cakep. Oke, langsung aja aku masuk kerja ya. Ini laptop, ini ada laptop. Kok laptop? Bukan laptop. Kerja di rumah gitu loh vibes-nya. Tapi di rumah ini tuh gak ada sofa sama kursi. Kayak, ya gimana ya, kerja di rumah itu gak enak. Kok matanya gimana ini? Oh ininya. Kok rugi banget gak sih guys ya? Soalnya kerja di rumah seharusnya kayak sambil nonton video, nonton YouTube apalah gitu kan, ya sambil nyantai gitu kan. Sekarang aku batuk-batuk gitu, agak merasa apa ya? Ya kan sakit. Ini mau aku tizzling. Ini HP kantor. Aku connect sama wifi, tethering-nya ini sama laptop biar bisa balas emailnya. Jadi jarang gak sih aku nge-vlog kayak sales mangkeran gitu loh ya di rumah gitu. Gading, aku tuh typingnya gak jago. Oke, ini kondisi tempat kerja guys. Satu, ini lagi bajunya jemuran di dinding, tembok gitu kan. Gak estetik. Terus kayak gini guys. Ini ada skincare kan. Ada tisu yang pakai. Ada kimchinya ada di sini. Ya gitu. Kondisinya begini guys. Jadi di awal balas email dulu. Kalian pasti pengen nanya kan ya. Kepo ya? Gak juga sih. Kamu kerja apa gitu kan. Kepo ya? Gak kepo juga sih. Oke, udah kerja berapa menit ya? 30 menit. Aku telepon sama bos dan balas email. Masih ada kerjaan, tapi ya udah pengen mau sarapan dan ngopi ya. Aku mau keluar. Boleh nggak ya keluarnya? Masih anginnya nggak begitu kencang.
Lebih kencang, ya udah, gak jadi. Oke, mau keluar dan ke supermarket ya, coba ke supermarket. Boleh syuting gak ya? Kayaknya gak masalah deh. Oke, siap mau keluar, udah siap. Kan gak apa-apa kan? Basah, kena hujan, kena angin. Abis itu aku mau mandi gitu. Kayaknya gak masalah deh. Oke, siap. Aku mau ke supermarket terus beli roti. Kalau aku tuh makan rotinya rasanya udah libur gitu. Ya gak boleh libur sih. Gak boleh libur, tapi ya kayak rasanya agak relax gitu loh kalau makan sandwich gitu. Eh bukan, kalau pagi terus ya udah nggak jadi. Jelasnya lama. Oke. Cepat. Ke supermarket gitu. Sas gitu. Anginnya nggak begitu kencang ya guys ya. Udah beli. Tadi aku nyari roti kan. Tadi aku nyari roti kan ya. Tapi gak ada, jadinya aku beli ini. Bermkuchen namanya. Ini roti cake yang mana ya? Ya pokoknya ada menteganya gitu loh, yang agak manis gitu. Terus lagi nempel, resiknya nempel. Oke. Dan aku beli salad, daging dan telur gitu. Aku mau sarapan. Sebelum sarapan aku mau mandi dulu. Yep. Oh, jadi untuk alamatnya yang sudah Bapak kirim ya di WA ya, Pak? Oh, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, selamat pagi. Telepon. Sebelum saya ke informasi yang lain ya, halo. Telepon sama customer nih. Lagi dengar suara Surabaya, halo. Guys. Halo. Biar bisa berasa Indonesia. Emang boleh. Sebentar. Bau banget, mending mandi cepet lah. Udah mandi dan sarapan dulu, makan telur sama sayur. Di sebelah laptop lagi ke anginnya nggak begitu kencang, tapi hujan. Besok juga kayak gini ya, aku nggak bisa fokus kerja. Mending besok masuk kerja kalau nggak hujan. Beneran kayak kalau di Insta Live itu aku biasanya jawabnya ya kalau nggak hujan ya gitu. Hari ini beneran hujan. Terus apa? Terus lu apa? Kesimpulannya apa? Di rumah kan ini gak ada kursi kan ya. Jadi duduknya itu harusnya di lantai. Capek. Kayak gini loh. Capek. Tahu gak sih? Kalau sebelum masuk kerja harus minum dulu. Eko harus minum dulu. Harus ngopi dulu. Ngopi itu menyalakan switch, menyala abangku. Guys, lihat guys, ini lagi baca tentang berita kan, berita topan angin, berita taifu di Jepang. Ternyata sekarang lagi taifunya ada di sini. Terus aku di mana gitu loh, tahu nggak? Ini di Jepang kan, ini peta Jepang. Aku lagi di gimana gitu loh. Gimana gitu loh guys ya. Coba lihat ya guys ya. Aku ada di sini guys. Aku sekarang di sini guys. Di sini. Kelihatan enggak? Di sini. Pas banget lagi di atas ada taifunya. Tapi kok anginnya enggak kenceng ya? Enggak begitu kenceng sih. Mau lanjut kerja dulu. Di sela-sela kerja aku mau edit ya. Lagi di situ aku bawa sempaknya kelihatan. Jadi di situ ada laptop kan. Aku laptopnya taruh di atas lemari gitu kan. Aku mau editnya di situ gitu. Enggak. Sama, terima kasih. Silakan dijawab. Iya, Bulia terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Terima kasih juga. Ya. Sekarang udah jam 7, udah selesai kerja. Belum deh, kayaknya masih masih nanti ya ngecek email lagi ya gitu ya. Kalau si papa ya, jadi biasanya aku tuh kerjanya masuk kerja emang kerja itu masuk kerja lah. Lu ngomong apa sih? BTW style kerjaku itu langsung masuk office gitu kan, soalnya kan aku kerja di bidang sales gitu. Kalau nggak masuk kerja berarti nggak bisa sih nge-sales gitu loh. Kadang kalau ada telepon bisa ya. Iya, sebentar. Komennya tuh
ada gitu loh. Kalau kerja itu, kalau kerja di rumah itu tanggung gitu. Jadi modenya harusnya gimana gitu loh. Mode on kah, off kah? Ini boleh lagi istirahat kah? Ini boleh lagi libur kah? Ini boleh bobo kah? Ini lagi makan kah? Kayak gitu loh. Jadi jamnya udah selesai kerja, tapi kan kalau emailnya tetap datang, tetap dikirim, lihat gitu loh, ngecek emailnya gitu loh. Padahal udah selesai kerja, kalau masa kerja itu gak ada apa lembur gitu loh, gak ada lembur. Makanya kalau jam kerja sampai jam berapa? Kalau di rumah itu, kalau kerja di rumah itu kerja sampai jam berapapun gak masuk lembur. Emang boleh. Ya emang gak apa-apa sih kalau sian ya bobo bentar, ya masuk lagi, masuk kerja lagi, kayak gitu kan. Makanya tanggung banget gitu loh. Kapan istirahatnya, kapan makannya? Gimana-gimana? Sekarang istirahat aja deh. Cuma malam-malam ngecek email. Kok emailnya masih ada? Gimana-gimana? Lembur. Tanggung banget aku. Terus ada ini. Emang telepon sih, telepon sama bos, telepon sama senior, ya. Tapi ini memang tergantung orang. Tergantung orang. Kalau aku ya, kalau kerja di rumah itu agak bosan. Emang kan sekarang kebetulan aku tuh lagi masuk angin kayak batuk-batuk gitu kan. Emang ya, untuk memulihkan badan kerja di rumah itu mungkin baik. Tapi kalau aku pribadi, badanmu juga pribadi lu. Ya, gak apa-apa. Mungkin kalau lagi sehat banget, kalau energinya full, pasti aku tuh bosan banget kerja di rumah. Kayak gitu, komentarnya kayak gitu loh guys. BTW aku mau makan boleh gak? Oke, nanti makan dan selesain vlog hari ini ya. Oke. Oke guys, sekarang udah aku udah makan. Ini habis ini mau edit video ya. Vlog hari ini segitu saja. Aku besok juga kayaknya kerja dari rumah. Ya, pengen keluar, pengen jalan-jalan sama teman-teman, pengen keluar rumah gitu, guys. Oke, terima kasih banyak teman-teman sampai kalau share. Oke. Terima kasih banyak udah nonton sampai sini. Kalau ada yang suka video ini jangan lupa subscribe dan komen dan share ke teman-teman kalian. Bisa tak apa-apa.